فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواننا الأخوات rahimakumullah, yang berkenan alhamdulillah untuk menghadiri pengajian kita kali ini. Alhamdulillah, di hari Kamis kajian perdana ini pada bulan Safar tanggal 6, atau sekarang sudah masuk ke tanggal 7 ya, karena sudah maghrib tanggal 7 Safar, bertepatan dengan kalender Masehi tanggal 26 Oktober 2017. Kita akan membahas Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita mulai tentu saja dari hadis pertama. Dan sebenarnya kitab ini luar biasa ya, mencakup hadis-hadis yang kalau mau digali itu satu hadis tidak cukup untuk satu pertemuan pastinya. Lainkan perlu ya, kalau 10 pertemuan pun bisa hadis pertama ini ya. Tapi Anda belum punya bukunya, tolong Anda minta satu. Anda belum punya bukunya, sudah dicari tapi enggak ketemu. Jadi Anda minta ya. Boleh insyaallah ya. Nah, di sini ada hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, dengan kandungan hadis berdasarkan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Tapi ringkasannya mungkin karena syarahnya beliau itu sangat-sangat sangat panjang ya. Ya. Kita langsung ke hadis nomor pertama, enggak bisa insyaallah. Pak. Baik, apa? Syukur enggak ya. Hadis pertamanya insyaallah. Oh, masya Allah, buat hadiah itu. Oh, yang lengkapnya. Ah, karena lebih lengkap lagi ini pembahasan tentang niat, satu buku besar ini bahasa Arab. Ini hadis tentang niat saja, tentang ikhlas ya. Makanya Anda bilang hadis pertama kalau misalnya kita mau pelajari ya, lebih detail lagi, detail sekali, sampai 10 pertemuan pun enggak cukup ya, karena saking besarnya dan banyaknya cabang berkaitan dengan hadis pertama ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja dulu ya, halaman ke-1 ya. Jadi kita langsung ke kitabnya aja ya, karena waktu sempit. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Masya Allah, ini berarti berkaitan dengan amalan hati. Jadi yang namanya amalan anggota tubuh itu tidak valid, tidak sah, tidak diterima, kecuali kalau amalan hati sebelumnya telah diperbaiki ya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari pemimpin kaum mukminin Abu Hafs, yaitu Umar bin Al-Khattab, salah satu khalifah ya setelah Nabi SAW, setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu ada Umar bin Al-Khattab.
Hadis pertama dan kedua ini riwayat beliau. Dan Masya Allah beliau mungkin memang bukan termasuk ya, sahabat yang paling banyak atau sangat banyak meriwayatkan hadis. Tidak seperti Abu Hurairah, tidak seperti Anas bin Malik, tidak seperti Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas lainnya, tetapi sekalinya riwayat beliau ini hadis-hadis yang agung dan masyhur dan penting sekali. Bahkan layak sekali dihafalkan oleh seluruh muslim tanpa kecuali. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niat-niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu kalimat, dua kalimat, ya. Dua kalimat beda maksud walaupun serupa. Sekilas kalau kita tidak pahami secara mendalam, kedua kalimat ini adalah kesamaan. Tetapi ternyata masing-masing ada porsi dan maksudnya. Dan ada cabang-cabangnya, ya. Dilanjutkan kemudian oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dia itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya kalau dia niatkan hijrahnya dia. Hijrah itu kan pindah ke satu dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dia niatkan untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan yang dia niatkan. Hijrah untuk Allah dan Rasul-Nya berpahala. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau misalnya hijrahnya dia, perginya dia, ya pindahnya dia itu li dunia, untuk dunia yang bakal dia dapatkan. Awim ru'atin yankihuha, atau karena ada perempuan yang pengen dia nikahi, maka hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu ya. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti sekarang pelajaran pertama dan paling pertama dan selalu menjadi yang pertama adalah pelajaran tentang tauhid. Ya, tentang akidah yang benar dan mengamalkan tauhid yang benar sebelum beramal apapun. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid. Orang jihad keringetan sampai kucur darahnya itu tidak diterima jihadnya kecuali kalau dia menegakkan tauhid atau tujuannya untuk menegakkan tauhid. Kan ditanya Rasulullah, ditanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau misalnya ada seseorang itu dia berperang karena fanatik ras misalnya, karena pengen dikenal berani misalnya, karena pengen dikenang misalnya, jadi dijadikan orang yang diingat-ingat, disebut-sebut." Nabi SAW menjawab dengan kalimat, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya kalimat Allah, la ilaha illallah, itu menjadi yang tertinggi, maksudnya dia tuh berperang ya tujuannya benar-benar untuk Islam, maka itulah yang disebut ya fi sabilillah. Jadi kalau misalnya sampai jihad, sampai robek-robek bajunya, kulitnya, kesayat-sayat, tapi ternyata dia tidak memaksudkan untuk menegakkan agama Allah murni, maka bukan termasuk fisabilillah. Berarti ini dari mana asalnya amalan tersebut sah atau tidaknya? Dari hatinya dulu, gitu. Berarti dari harus dari tauhidnya dulu. Maka jelaslah ya, alasan kenapa Allah Ta'ala memerintahkan para rasulnya agar apa? Agar mendakwahkan tauhid kepada para kaumnya supaya amalan mereka itu diterima oleh Allah.
Maka percuma orang banyak amalan, luar biasa amalannya, ya. Tetapi ternyata urusan niat dia itu menyimpang, maka seletih-letih apapun dia, ia enggak diterima amalannya karena niatnya tidak benar, ya. Jadi harus bertauhid dan harus ikhlas. Ya, amalan hati itu yang paling pertama harus ikhlas. Dan untuk kajian ini insyaallah akan kita jabarkan cara meraih keikhlasan nanti insyaallah, ya. Sepertinya hadis ini tidak hanya kita pelajari pada pekan kali ini, sepertinya pekan depan pun masih kita pelajari. Boleh atau tidak? Boleh. Iya, karena ini seperti yang Nabi bilang, sampai kita sepanjang hayat pun mempelajari hadis ini atau kandungannya, itu sebenarnya tidak cukup. Maksudnya apa? Yang namanya mempelajari keikhlasan itu adalah tugas kehidupan seluruh hidup kita sampai kita wafat. Karena ketika nafas kita masih berlaku, maka ketika itu kita masih bisa beramal, kan? Iya. Nah, ketika kita masih beramal, maka tentu butuh syarat supaya diterima, dan syarat pertama harus ikhlas. Maka berarti udah gitu kan harus ikhlas, dan godaan setan supaya tidak ikhlas itu selalu bertubi-tubi muncul, ya. Selalu ada, siapapun dari kita selalu pasti ada godaan supaya tidak ikhlas, ya. Berarti yang namanya belajar ikhlas itu tidak kenal tua muda, alim jahil, ya. Tinggal di apartemen atau tinggal di mana, tidak kenal, semuanya harus belajar tentang ikhlas sampai dia kembali kepada Allah. Iya, begitu, Pak. Ya, enggak ada kata terlambat untuk mempelajari ikhlas, enggak ada. Sampai kapanpun harus mempelajari. Tapi ini karena besar babnya, panjang cabangnya, banyak cabangnya, maka perlu kita apa? Lebih banyak lagi porsinya untuk mempelajari tentang ikhlas ini, ya. Jadi tolong jangan buru-buru pengen cepat-cepat khatamin buku ini, ya. Masih lama, insya Allah 5 tahun lagi, insya Allah, ya. Hah? 5 tahun. 5 tahun khatam 3 kitab, ya. Jadi yang namanya belajar, Pak, ya, dan akhwat sekalian, yang namanya belajar itu bukan main khatam-khataman cepat-cepatan. Tapi apakah kita betul-betul paham apa yang kita pelajari? Selesai situ? Belum selesai. Udah diamain belum? Nah, itu kan. Jangan cuma faham doang, ya. Kita itu kan kalau doa Rabbana, ya. Kalau misalnya kita doa apa? Allahumma arinal haqqo haqqo, ya kan? Ya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Kadang-kadang kan sebagian orang ada kebenaran kelihatannya kesesatan bagi dia. Itu berarti enggak Allah beri hidayah tuh. Allah tampilkan kebenaran terlihat seperti kesesatan, ya. Sekarang gini misalnya, Pak, sampean udah tahu ini dikasih Allah, Allah Ta'ala telah memberikan ilham kepada sampean, ini kebenaran betul, ini ada dalilnya, ini sahih betul, ini ada dalilnya valid, ini dari sunnah Nabi, misalnya dari Al-Quran, benar nih dalilnya ada. Oke, okay. Apakah sudah cukup yang namanya ngetahuin kebenaran? Belum cukup. Belum cukup. Lihat orang-orang dulu musyrikun, mereka nyembah patung, tapi mereka tahu enggak Allah itu Tuhan mereka? Tahu. Berarti yang namanya tahu doang belum cukup. Sampai kapan cukupnya? Yang namanya berilmu belum cukup. Orang berilmu, apakah kemudian kalau dia berilmu kemudian dia pasti masuk surga? Belum cukup kalau cuma berilmu saja. Melainkan warzuqnat tiba'ah, dan berikanlah kepada kami rizki mengikuti kebenaran itu. Kadang-kadang orang ada yang tahu ini benar tapi nggak mengikutin. Entah karena memang fanatik sama mazhabnya, fanatik sama organisasinya, fanatik sama gurunya. Tahu ini benar tapi guru saya berkata lain. Ini benar sih, guru saya yang salah, cuman saya nggak mau ikutin ini. Kenapa? Karena saya nggak enak sama guru saya. Ini berarti belum dirizkikan oleh Allah ittiba' al-haq, mengikuti kebenaran. Ya. Kebenaran itu sampai kalau anak kecil bicara hal yang benar pun harus kita terima. Ya enggak? Iya. Jadi yang namanya kebenaran itu mau dari siapapun, kalau itu benar ya bilang benar. Tetapi kebenaran tidak dicari dari siapapun, ya. Karena kalau kita nyari kebenaran dari orang semua, kadang-kadang
orang yang kita cari kebenaran darinya malah memberikan kebatilan, kesalahan, kepalsuan. Iya. Antum nyari ilmu agama sama siapa? Sama orang yang enggak pernah belajar agama. Saya nyari kebenaran agama dari mana? Dari orang ya barat misalnya yang kafir yang melawan Islam. Iya, malah yang dikasih apa? Sampah gimana? Bagaimana mungkin kita mencari kebenaran kepada pihak yang melawan kebenaran? Yang dikasih justru yang melawan kebenaran, ya. Muter-muter ya kalimatnya, mohon maaf ya. Tapi yang saya bilang itu tadi kebenaran insya Allah, ya. Jadi begitu jemaah sekalian, ya. Kita sudah tahu ini benar, ya udah ikuti, jangan ditentang, ya. Kalau kita doa kayak tadi, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, tapi kemudian pas datang kebenaran, malah kita nggak mau ikut, berarti itu doa cuman di mulut doang, ya kan? Berarti nggak diamalkan doa itu, ya. Jadi jangan cuma doa, yuk kita usaha, ya kan? Taib, ya. Jadi udah tadi tentang niat kandungan hadis sekarang ya jemaah sekalian. Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi poros Islam. Poros itu apa ya? Ada yang tahu nggak arti poros? Poros itu apa mas? Arti mas? Inti, inti poros ya. Oke lah, iya benar sih. Ya, hadis ini salah satu hadis yang menjadi inti dari Islam, pokoknya Islam gitu ya, landasan, fundamentnya Islam. Sehingga para ulama berkata, poros Islam atau intinya Islam atau asasnya Islam terletak pada dua hadis. Dua hadis. Ya, bukan berarti cuma dua hadis ini doang yang benar, tapi semua hadis itu benar, sahih. Tetapi dua hadis ini saking pentingnya sehingga para ulama menjadikan keduanya itu sebagai akar dasar Islam. Yaitu yang pertama hadis ini tentang niat supaya ikhlas. Ya, tentang niat supaya ikhlas. Dan hadis kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, Rasulullah enggak merintahkan, dilakukan, ya gimana mau diterima? Gitu kan? Itu logikanya seperti itu dan juga hadisnya seperti itu maksudnya, ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, ya. Di antara kita insyaallah rata-rata itu sudah jadi muslim sejak lahir. Iya, semua manusia itu sejak lahir itu muslim. Kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada kelahiran kecuali yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Fitrah apa? Fitrah agama Allah, fitrah Islam. Kalau dia didiemin sampai gede, bakal bilang, ya saya punya Tuhan, yaitu Allah, itu fitrahnya. Tapi kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi karena kedua bapaknya lah, itu yang mendidiknya gimana nanti. Kedua bapaknya lah yang membuat dia Yahudi, kedua bapaknya lah yang membuat dia Nasrani, kedua bapaknya lah yang membuat dia Majusi, atau kedua bapaknya yang membuat dia ateis mungkin. Tapi asalnya ketika seorang bayi, ya, seorang atau seekor pak, seorang ya manusia, seorang bayi lahir itu fitrah, ya, dia dalam keadaan fitrah, tidak berdosa, dan kalau dibiarkan kelak akan mengetahui memiliki pencipta, iya, hanya satu Ahad, Allahus Samad, ya, itu seperti itu. Semua fitrah kita ini semua dulu lahir dengan fitrah, ya, alhamdulillah kan, alhamdulillah. Jadi nggak pakai syahadat dulu pas kita masuk Islam. Kenapa ya? Dari dulu masuk Islam, yang perlu pakai syahadat itu, ya, yang mau masuk Islam dari non Muslim, gitu. Yuk, sok syahadat. Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hafal banget itu kita dari dulu ya. Syahadat hafal sekali sampai jadi nyanyian ada, jadi nasyid ya kan. Tapi kan tidak sekadar hafal. Kita ini kalau misalnya usia sudah 30 tahun, syahadat cuma hafal artinya doang tapi kandungannya itu tidak paham,
Ya, itu kan sebenarnya berjalan di tempat namanya. Maka kita perlu menelusuri kembali sebenarnya apa sih yang diinginkan dari la ilaha illallah, apa sih yang diinginkan dari Muhammad Rasulullah. Pertama dari la ilaha illallah, artinya kan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, ya kan? Ini berarti wajib ikhlas. Nah, berarti la ilaha illallah itu namanya kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas. Ini asas pertama dalam Islam nih, Pak. Ya. Kita enggak bisa jadi muslim kecuali kalau bersyahadat la ilaha illallah. Harus ikhlas. Orang kalau masuk Islam apakah cuma la ilaha illallah doang syahadatnya? Tidak, harus ada yang kedua. Muhammad Rasulullah, Muhammad sebagai utusan Allah, ya. Pak, kalau misalnya sampean itu kerja, ya, dinas misalnya, dinas di mana, Pak? Dinas di Lombok, ya. Kemudian bos antum, bosnya sampean dari Jakarta mengutus seorang utusan untuk memberikan info kepada antum dan juga tutorial misalnya. Antum di Lombok dikasih tutorial ini, dikirim dari Jakarta, ada satu informan yang akan memberikan info dan pengajaran buat antum gimana caranya bekerja di Lombok misalnya. Datang dia ke Lombok, ke tempat antum, alhamdulillah kan, selamat. Pas datang terus antum akui, ya kamu utusan dari bos saya, ya betul, tapi saya nggak mau ikut sama kamu. Kan aneh. Nah, terus ngapain kamu kerja di sini? Dipecat tapi nggak mau dipecat. Dikeluarin dari kerjaan nggak mau, tapi untuk ngikutin utusan ini nggak mau juga. Lah terus sampean maunya apa, Mas? Maunya duitnya tok gitu kan? Nah, ini nggak benar kayak gitu. Sekarang umat kaum musyrikin jahiliyah di Quraisy itu, mereka kan menyembah berhala, padahal aslinya mereka keturunan Nabi Ismail, ya kan? Harusnya bertauhid, hanya menyembah Allah. Allah utus kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ada enggak yang ingkar? Banyak, ya. Bahkan awal-awal mayoritas yang mengingkari. Ya, kemudian tapi alhamdulillah ada yang ikut, ya, dari para sahabat. Yang pertama tentu di antara Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya dari para sahabat as-sabiqun al-awwalun, ya, ikut akhirnya. Nah, kalau logikanya ini, jemaah sekalian, kita diutus kepada kita semua, termasuk kita semua nih. Nabi Muhammad sudah wafat, ya, tapi kan warisannya dari ilmu itu masih melegenda sampai sekarang dan wajib untuk kita ikuti. Kalau kita tidak mau ikut dengan sunnah beliau, berarti apa arti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kok enggak mau ikut beliau, ya? Rasulullah menyuruh kita sholat 5 waktu, ada yang bolong-bolong. Ini sebenarnya ente syahadatnya syahadat apa sih? Rasulullah SAW mengatakan, ya, puasa itu adalah perisai, puasa itu bagus, dan seterusnya dari kalimat-kalimat Rasulullah. Kita nggak mau ikut. Malah justru sebaliknya, yang harusnya ikut, malah justru membuat amalan-amalan baru. Nah, ini yang bermasalah kemudian, gitu loh. Ya, ini yang bermasalah kemudian. Kan sudah ada tuntunan Rasulullah SAW, maka jangan buat yang baru. Jadi konsekuensi itu penting untuk kita kenal dari dua kalimat syahadat. Semua orang bilang, semua orang muslim bilang asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Tapi pengamalan konsekuensi terhadap dua kalimat tersebut itu yang perlu kita bermuhasabah lebih. Ya, ilmu tentang la ilaha illallah, tentang ikhlas itu seujung sampai hidup kita berakhir, Pak. Ya, jadi ini tugas kita, ini hidup di dunia ini tugasnya apa? Ibadah. Ibadahnya itu harus menunaikan syarat dari la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Berarti syaratnya sah diterimanya ibadah cuma dua, yaitu la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah berarti syarat pertama ikhlas, Muhammad Rasulullah syarat kedua ittiba, mengikuti tata cara Rasulullah SAW beribadah. Gampang kan? Gampang praktiknya. Nah, itu praktiknya masing-masing, ya. Anda juga bukan yang paling unggul dalam hal ini. Mungkin di antara antum ada yang jauh lebih baik dalam beramal, tentu, ya. Wallahu a'lam. Ya, ala kulli hal kita menyampaikan itu.
Itu tadi ya, jadi poros utama Islam terletak pada dua hadis, yaitu hadis ini innamal a'malu binniat berkaitan dengan ikhlas, berkaitan dengan la ilaha illallah. Poros kedua man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd berkaitan dengan Muhammad Rasulullah, mengikuti Rasulullah SAW. Amalan yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Nabi, itu dalam hadis ini zahirnya maksudnya tertolak. Wallahu a'lam. Maka hadis ini adalah dasar pijakan amal-amal hati dan timbangan amal-amal batin. Sedangkan hadis Aisyah adalah dasar pijakan amal-amal anggota badan. Tuh lihat, pijakan amalan hati terletak pada keikhlasan. Bahkan pijakan semua amalan, baik amalan hati, amalan lidah, amalan jemari, amalan kaki, amalan mata, sampai antum baca buku pun itu juga terpijakkan dengan bagaimana keikhlasan kita. Iya atau tidak? Iya. Iya. Dengan keikhlasan itu, Pak, dan jemaah akhwat sekalian, kalau seseorang itu ikhlas, suatu kalimat sederhana itu jadi berkah. Tapi kalau seseorang tidak ikhlas, kalimat ribet-ribet itu tidak ada berkahnya. Kalimat panjang tidak berkah. Jadi memang ikhlas itu memberikan, mewariskan keberkahan. Dan Allah Maha tahu siapa-siapa di antara kita yang ikhlas. Ya. Maka ikhlaslah dalam beramal, maka itu akan menimbulkan berkah yang tidak kita ukur dan tidak bisa kita sangka-sangka sebelumnya. Wallahu a'lam. Masalahnya jemaah sekalian rahimakumullah, gimana sih caranya ikhlas? Oh, ini udah jam 18:44 ya. Sebentar lagi udah mendekati tengah malam. Jadi mendekati tengah malam ya, makin dekat. Jadi maksudnya makin dekat waktunya habis. Tapi ya kita tetap tunaikan di sini. Yang pengin Anda berikan faedah jemaah sekalian, tolong dicamkan baik-baik cara menghasilkan keikhlasan. Bagaimana cara supaya bisa ikhlas? Ini penting sekalian ya, penting. Banyak pertanyaan ya di mana-mana tuh ya. Dari kertas, cari kertas, gimana cara ikhlas? Nanti kalau ada yang mau nanya, Pak, ada dikasih cari kertas enggak? Kalau ada yang mau nanya ya, jangan nanya lagi. Bagaimana cara ikhlas? Ya ini saya kasih tahu ya. Ini insyaallah poin-poinnya dan tolong diamalkan baik diri Anda maupun kita semua ya. Ya. Cara-cara praktis untuk mendapatkan keikhlasan. Tentu yang paling pertama jemaah sekalian, ini ada beberapa cara ya, ada beberapa track ya untuk bisa kita konsisten dalam keikhlasan. Yang pertama tentu doa. Ad-du'a. Yang pertama tentu doa. Supaya bisa ikhlas, pertama tentu doa. Ya, karena apa? Ikhlas itu amalan siapa? Amalan hati. Amalan hati. Dan hati seseorang itu yang membolak-balikkan itu hanyalah Allah. Makanya ada doa apa? Ya muqallibal qulub kan? Wahai yang membolak-balikkan hati. Ya, jangankan hati orang, Pak. Hati kita sendiri itu kadang-kadang enggak bisa kita ubah. Mau saya berubah tapi kok hati saya susah ya. Saya mau berhenti maksiat tapi kok hati saya enggak mau juga ya. Kan bingung. Ya, makanya Allah itu muqallibul qulub. Ketika kita tahu bahwasanya Allah lah yang membolak-balikkan hati dan Allah lah yang membuat seseorang bisa ikhlas atau tidak, maka tentu yang paling pertama minta tolong sama Allah. Doa. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Ya. Dan dikatakan juga oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu, itulah ibadah. Maksudnya semua ibadah itu sebenarnya bergantung pada doa juga. Bahkan ketika seseorang berniat dengan niatan yang benar, itu seperti dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amalanku ini, amalan saya ini, ya. Jadi doa ini sangat penting ya. Doa sangat penting. Emang perlu ya doa supaya kita ikhlas? Perlu, karena kita ini bagaimana bisa ikhlas kecuali kalau Allah tolong. Allah tolong kita baru bisa ikhlas. Dalam doa
Ya, doa minta keikhlasan, ya, itu ada dua faedah yang agung. Ya. Yang pertama yaitu meminta tolong kepada Allah. Duh, meminta tolong kepada Allah kok faedah? Ya iyalah, minta tolong kepada Allah itu berfaedah. Jelas-jelas berfaedah. Ketika Anda merasa kekurangan dana, ya, biasa bikin proposal, ya kan? Bikin proposal atau mengajukannya, kemudian atau ya bilang ke donatur atau orang yang terkaya sekampung misalnya. Ya kan? Merasa tenang enggak? Merasa tenang. Orang yang minta tolong sama Allah pasti dia insya Allah akan merasa lebih tenang. Beda dengan orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Lucu kalau seseorang mengandalkan diri sendiri, saya harus ikhlas, tapi enggak pernah minta sama Allah supaya diberi rezeki keikhlasan. Itu kan ngandelin diri sendiri. Kok bisa sampean ikhlas tapi enggak minta sama Allah? Padahal Allah lah yang ngatur hati sampean. Ya. Jadi minta tolong sama Allah itu sendiri secara zat itu perbuatan mulia, Pak. Iya. Minta tolong pada Allah perbuatan mulia, iya. Berarti memang karena apa? Ada koneksi antara dirinya dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Ya. Karena orang tidak akan bisa ikhlas kecuali ada koneksi antara dirinya dengan Allah. Ya, maka coba ya, sering-sering minta tolong sama Allah. Istain billah, minta tolong sama Allah. Itu faedah pertama dari berdoa minta ikhlas. Faedah kedua, bahwasanya meminta tolong kepada Allah, meminta ya, berdoa, memohon keikhlasan kepada Allah itu adalah keikhlasan itu sendiri. Iya. Meminta tolong ya Allah jadikan saya orang ikhlas itu adalah keikhlasan. Jadi praktik ikhlas itu yang paling pertama minta sama Allah. Iya. Antum sebelum sholat minta dulu sama Allah, ya Allah saya kasih saya keikhlasan. Sebelum sholat antum sudah mengamalkan praktik keikhlasan itu sendiri. Iya gak? Iya. Alhamdulillah. Ya. Itu faedahnya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, sebenarnya kita sedang mengukir skill, keterampilan dan kemampuan kita untuk ikhlas. Maka orang yang sering berdoa kepada Allah saja itu lebih mudah untuk ikhlas di amalan lain. Kenapa? Loh, antum kalau doa kan sendiri kan ya? Iya. Doa sendiri di keramaian atau di kesepian sendiri gitu kan? Ya, enggak minta sama tembok, enggak minta sama orang lain enggak kan? Tolong dong doain saya enggak gitu kan? Tapi minta sama Allah langsung kan? Itu ikhlas. Kecuali kalau antum ada riaknya. Kayak gini-gini supaya dilihat ya. Dia khusyuk banget dia sampai nunduk-nunduk tuh. Ya. Kalau itu riak ya. Maka sangat jelek seseorang selagi minta sama Allah selagi itu juga dia riya, itu jelek sekali. Itu seburuk-buruk amalan, syirik. Syirik kecil ya. Minta sama Allah itu kan kurang ajar, minta sama Allah sembari dia membangkang kepada Allah. Itu kurang ajar kan itu kan? Minta sama Allah, amalan zahirnya kelihatan ikhlas tapi ternyata dia sedang pamer sama orang. Ya Allah. Syuk dia. Hati-hati ini. Orang lagi sholat. Ya. Ngelihat, samping nih banyak nih ya. Calon mertua atau siapa gitu ya. Dihias-hiasi. Ini kan yang dihadapannya Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ya kan? Sembari dia berdoa menghadap kepada Allah, tapi sembari itu pula dia berbuat syirik. Oh, na'udzubillah, maka bahaya. Makanya pertahankan skill kemampuan Anda meminta kepada Allah dalam kesendirian. Ya. Ada kalanya seseorang terbiasa beribadah di depan manusia, maksudnya di keramaian dia terlihat alim, tapi tidak pernah sholat malam. Ya, tidak pernah sholat di rumahnya, maksudnya di kediamannya. Kediamannya itu kayak kuburan. Ya, kecuali kalau TV nyala tuh.
Kalau enggak TV nyala enggak ada suara ngaji, enggak pernah ngajiin, enggak pernah sholat di situ, udah kayak kuburan dah. Ya kan? Tapi kalau giliran di keramaian kelihatan paling semangat. Allahu Akbar. Ruku Allah. Sampai dengar orang-orang, wah masya Allah, luar biasa nih fasih. Ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Makanya tadi kita bilang ukirlah skill kita di kesendirian beribadah hanya kepada Allah tanpa diketahui oleh siapapun. Kata Rasulullah, wasallu bilaili wanasu niyam, dan salatlah malam sementara manusia pada bobok. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Iya, kenapa? Karena dengan melakukan itu seperti ada private dengan Allah Azza wa Jalla. Antum punya waktu, Pak, setiap hari berapa waktu untuk sholat? 5 waktu wajib ya. Tapi kan itu semua orang ada jemaah kan ya, kelihatan. Antum mau nangis-nangis malu ya, gak enak ya, takut riya atau gimana kan. Gak enak juga kalau nangis nanti orang-orang gimana gitu kan. Nah, maka Allah Ta'ala menyediakan waktu khusus buat kita, antara kita dengan diri Allah, dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu qiyamul lail, salat malam. Ya. Selain di bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan itu lebih baik tarawih berjamaah, tapi boleh juga di sepertiga malam terakhir tambah lagi boleh. Di sepertiga malam terakhir coba sendirian, kalau bisa sama istri ya. Berjamaah sekali-kali boleh sama istri ya. Kalau istri enggak mau, ya udah, contohin dulu ya. Seperti itu. Doa minta sama Allah. Itu ukir skill itu dulu ya. Supaya nanti terbiasa ikhlas. Itu yang pertama. Cara untuk ikhlas yang pertama doa ya. Doa ikhlas. Yang kedua, supaya ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mutaba'ah itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Itu mutaba'ah. Nah, apa hubungannya kita ikut sunnah dengan ikhlas? Gini, dibalik coba. Orang yang terbiasa berbuat bid'ah, maka akan Allah hukum dia dengan kesulitan ikhlas di banyak perkara. Kita lihat tidak sedikit dari orang yang memang ya kurang perhatian sama sunnah Nabi, tapi giliran hal yang tidak ada syariatnya itu masya Allah perhatian sekali, diamalkan rajin bahkan. Nah, yang seperti ini kerap kali kesulitan untuk ikhlas. Ketika ditampakkan kepada kebenaran, enggak terima. Enggak terima karena kebenaran tersebut bertentangan dengan hal-hal yang selama ini dia amalkan. Sekiranya hati seseorang itu ikhlas, maka akan Allah permudah masuknya kebenaran ke hatinya dan ia ikut kebenaran itu. Sebagian dari kaum muslimin atau manusia keumumannya, sebagiannya itu kesulitan sekali ketika dihadirkan kebenaran yang bertentangan dengan tradisi atau amalannya. Sebabnya apa? Hati masih keras. Kenapa kok hati masih keras? Karena keikhlasannya kurang. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wasihatul iqtida'i bir rasuli likahul ikhlas. Maksudnya, betulnya seseorang mengikuti Rasulullah, bahkan sampai gaya takbirnya mengikuti Rasulullah betul, itu merupakan salah satu pemicu keikhlasan ya. Fa idza ijtama'a athmara qabul al-'amali wal i'tidal bih. Kalau misalnya keikhlasan dan ikut sunnah Nabi berkumpul, maka akan membuahkan penerimaan amal. Mudah amal itu diterima. Sebagaimana kalau orang ikhlas dan kalau ada sunnah Nabi langsung ikut, dia akan mudah menuju kebenaran. Hatinya menjadi lembut, tidak keras. Itu wakil terjadi dan tersaksikan di pengalaman kita semua. Sudah azan Isya, Pak? Biasanya gimana tradisinya di sini? Ayo, kita sholat Isya dulu ya. Azan Isya, langsung komat atau gimana, Pak, biasanya? Atau jeda dulu? Biasanya bagaimana, saya enggak? Oh gitu ya. Nanti habis Isya kita lanjut lagi ya. Ya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masih di permasalahan cara meraih ikhlas, keikhlasan, ya. Sebenarnya ini kalau di kitab yang Anda pegang itu ada 10 cara secara praktis, ada juga cara lain secara teori, 12 cara. Yang ini ya tidak cukup waktunya pastinya untuk kita bahas. Dan kemungkinan akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Tapi pengkajian tentang cara menggapai ikhlas itu sangat vital, sangat penting. Karena bagaimana kita bisa istiqomah dalam keikhlasan kalau kita tidak tahu caranya ikhlas. Yang pertama yang pasti tadi kita sudah jabarkan, yang pertama adalah doa. Minta kepada Allah karena dialah yang membolak-balikkan hati. Ya. Yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulnya, mempersiskan cara ibadah kita bagaimana sih wudu sesuai sunnah Nabi, usahakan bagaimana cara sholat sesuai dengan caranya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, puasanya, bahkan sampai jual belinya, ya, sampai tata cara nikah. Pokoknya kalau ada kajian tentang hadis Nabi ikuti gitu kan. Biar tahu bagaimana sih beliau bersikap gitu kan. Gitu penting. Karena ketika seseorang berusaha betul-betul mengikuti Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, akan mulai kerdil sikap sok taunya tentang agama Islam. Ya. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin itu sok tahu tentang agama Islam, tapi belum tabayun dan belum cross check bagaimana Nabi SAW melakukan ini. Ya. Ketika seseorang sudah mulai hilang atau terkikis sikap sok taunya tentang Islam padahal jahil tapi sok tahu tentang Islam, seketika itu dia kesombongannya itu mulai terkikis dan mulai mudah menerima kebenaran. Orang yang jujur, yang ikhlas, Pak, itu sangat mudah mengalir kebenaran ke hatinya. Itu salah satu rahmat dari Allah terhadap orang-orang yang berusaha ikhlas. Adapun orang yang dia mengejar dunia, beribadah pun karena ingin dipandang tertentu oleh manusia, ini sulit untuk ikhlas. Atau sering ketidakikhlasnya ini membuat dia terhijabkan dari banyak kebenaran. Ya, maka ini berbahaya. Oleh karena itu perkara ikhlas itu adalah pelajaran dan dirosat seumur hidup. Ya, tidak kenal tua muda, tidak kenal jabatan apa, tidak kenal tinggal di mana, selama dia muslim dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka wajib untuk mengikhlaskan amalan-amalannya dan untuk selalu memperbaharui keikhlasannya, karena tidaklah siapapun dari kita melainkan ada syaitan yang selalu menggoda supaya keluar dari jalur keikhlasan, gitu ya. Ya, termasuk anak juga ya, termasuk antum, siapapun dari kita ya. Itu tadi yang kedua, mengikuti Rasulullah. Yang pertama doa, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW, yang ketiga talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, aslul ilmi ma'rifatullah. Ya, itu singkatnya, ringkasnya kalimat beliau begitu, ya. Walaupun penjabarannya panjang dari beliau, tapi ringkasnya seperti itu. Aslul ilm ma'rifatullah. Asasnya dan asalnya ilmu adalah ma'rifatullah. Asalnya ilmu adalah mengenal Allah. Dan orang semakin mengenal Allah, maka semakin dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mengenal Allah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan belajar akidah yang benar terlebih dahulu. Ya, seseorang itu akan kenal Allah karena dia memang ada fitrahnya kenal Allah. Tetapi kita ini kan hidup enggak seperti ketika kita kecil dulu. Dulu kita kecil pergaulan paling teman-teman main petak umpet yang kita tidak berbicara tentang agama dengan mereka, ya kan? Dulu kita main petak umpet, main galaksi, ya, main apa? Main karet gantung begitu, enggak kan? Ya, insyaallah enggak. Ya. Main bola, ya, bukan main apa batu bata terus ditaruh yang perempuan itu enggak ya, enggak ikutan insyaallah yang ikhwan ya. Enggak main karet ya, main bola, main petak umpet, main fisik dulu kan. Apakah sempat bicara agama? Enggak sempat. Tanya kepada teman antum ketika itu masih main petak umpet. Yuk, siapa yang bisa jawab ya, apa makna la ilaha illallah? Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Apa itu sunnah Nabi menurut istilah ahli fiqih? Enggak kepikiran. Sekarang aja mungkin enggak kepikiran. Maksudnya apa? Dulu kita itu hidup dengan fitrah kita, terutama di zaman-zaman itu, yang mana internet nggak seperti sekarang. Kita tahu Allah pencipta kita, kita menyembah Allah, jauhilah syirik. Sekarang pemikiran di mana-mana, pergaulan banyak sekali. Kita bergesekan dengan tetangga kita, saudara kita, rekan kerja kita. Kita bicara tentang politik, bicara tentang agama. Akhirnya terpengaruh dengan atmosfer pemikiran teman-teman kita. Yang akhirnya maklumat yang datang bukan transfer ilmu yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Kesesatan, sesat atau salah fikir, ya. Jadi secara sirkulasi hidup ini, perjalanan hidup ini menuntut kita agar kita menuntut ilmu. Ya. Jadi yang menuntut kita supaya menuntut ilmu pertama ya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Kemudian orang yang sadar dengan sendirinya dia akan ya tertuntut untuk menuntut ilmu. Ini sekarang ini kok hidup ekonomi serba menekan dan seterusnya, persaingan pasar, persaingan pekerjaan dan seterusnya. Cara menghadapi itu semua harus dengan agama. Makanya nuntut ilmu syar'i supaya kita bisa kuat akidahnya dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya supaya lebih bisa ikhlas dalam beribadah. Ya, alhamdulillah kalau di perkotaan ini Pak, Jakarta ini, ya, itu masya Allah kajian banyak sekali. Ya, karena memang animo masyarakat Jakarta yang memang mayoritas pendatang, kita bilang sekarang mayoritas penghuni Jakarta mendatang, itu sangat-sangat antusias kepada kajian-kajian Islam. Ya. Maka alhamdulillah ini salah satu hal yang menggembirakan di satu sisi. Sisi lainnya di kampung-kampung kalau antum lihat, antum kalau pulang kampung Pak, coba lihat tetangga antum yang anak muda-muda itu. Rambut kayak jengger, kemudian motor pamer sana pamer sini. Tanya saja ilmu tentang agama enggak tahu apa-apa, sholat aja belum tentu. Beda dengan orang kota. Kalau dulu orang kota terkenal bejat, bengal, bandel, nakal mungkin ya semaunya hidup mentang-mentang di kota, nongkrong di mall, ya sekarang masih ada. Cuman kok sekarang justru Allah Ta'ala membalikkan yang tadinya itu jahil sekali tentang agama. Itu dulu orang kota, sekarang malah orang kota banyak belajar agama. Dan orang-orang pinternya mulai tertarik belajar agama, mulai dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Sampai kita berharap Pak, semoga kelak pemimpin kita adalah orang-orang yang soleh dan berilmu. Amin. Ya. Semoga seperti itu. Ya. Tapi memang masalahnya ketika kita ke kampung-kampung, yang namanya nyari ilmu, itu udah seperti sesuatu yang tabu, asing, tidak dikenal. Coba lah, ziarah ke kampung-kampung sampean lah. Kampung maksudnya desa-desa ya, yang masih banyak pohonnya itu ya. Coba, yang sungainya masih jernih ya, barometer desa itu sungainya masih jernih gitu ya. Nah, coba lihat itu, pemuda-pemuda sana. Ngaji kitab, ngaji itu sesuatu yang asing sekarang. Kiai sudah menua, gitu kan? Siapa yang mau mengampu pengajian? Sementara yang muda-muda sudah pada pergi ke kota. Mereka pada pinter, udah punya mobil, pulang bawa mobil, ya kan? Siapa yang kemudian mengurusi anak-anak ini? Wah, ini yang kadang-kadang menjadi beban pikiran sendiri buat saya. Padahal saya lahir di Kalibata, ya, maksudnya orang sini. Tapi kalau ke desa itu kepikiran. Ya.
Soal mencari ilmu syar'i itu, kalau seseorang sudah mencari ilmu akidah, akidahnya kuat, ikhlasnya lebih mudah insyaallah. Jadi seseorang itu dia bisa ikhlas ketika dia telah banyak menuntut ilmu tentang akidah dan tauhid yang benar. Buktinya apa? Buktinya di ayat Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, nah lihat. Fa'lam, maka ketahuilah, berarti ketahui dulu, berilmu dulu. Maka fa'lam, maka ketahuilah, artinya i'lam adalah ta'allam hatta ta'lam, yaitu belajarlah kamu sampai kamu tahu bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti urusan masalah tauhid di surat Muhammad ayat 19 itu ilmui dulu. Ya. Oh, tapi saya sudah tahu Allah itu Tuhan saya. Iya, tapi seseorang tidak begitu saja dia mengetahui secara komplit tentang agama ini kecuali dia harus belajar lebih gigih lagi. Tahu enggak apa itu syirik? Tahu enggak pembagian-pembagian syirik? Tahu enggak cabang-cabangnya? Tahu enggak celah-celahnya? Tahu enggak bagaimana format dan bentuk kesyirikan yang berlaku di zaman jahiliyah dan di zaman sekarang? Tahu enggak hal-hal yang ditakutkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Kesyirikan yang terselubung seperti apa bentuknya? Itu semua perlu diilmui, perlu diketahui, ya. Maka dikatakan dalam sebuah asar dari para salaf, dalam asar riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, la ya'rifu riya'u illa al-mukhlis. Tidak ada yang bisa mengenal riya seperti apa. Riya itu kan pamer amalan, ya. Tidak ada yang mengenal riya kecuali orang yang ikhlas. Orang yang terbiasa tidak ikhlas, dia sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang riya, mana yang bukan, mana yang pamer, mana yang bukan. Pamer di sini kan enggak, yang namanya pamer amalan itu menzahirkan amalan enggak mesti buruk, ya Pak. Itu ada rinciannya. Tetapi kadang-kadang nih mengerikannya, kalau kita sudah terbiasa berbuat riya, kita tidak bisa membedakan mana hitam mana putih. Kalau misalnya kita sudah biasa pakai baju hitam, kita tidak bisa membedakan mana yang kotor dan mana yang masih bersih, ya enggak? Biasanya pakai baju hitam. Ya Pak, maaf, antum pakai baju hitam bukan berarti anda maksud antum, ya. Pakai baju putih, coba. Orang yang bersih dari riya, orang yang ikhlas betul-betul kan putih dia. Maksudnya hatinya bersih dari kotoran syirik, ya. Antum kalau misalnya baju putih kayak gini misal, ada kotoran cicak misalnya dari atas, tek nemplok, kelihatan nggak? Kelihatan, orang pun akan melihat dia. Iya, benar nggak? Iya, benar. Wah, kotor nih, diginiin, oh makin kotor. Ya, makin nyesel nggak? Makin nyesel, itulah orang-orang yang kalbunya bersih. Tapi kalau misalnya kalbunya hitam, kebiasaan riya, ya, nggak bisa bedain. Ya, biasanya hitam kok, ketemu kotoran cicak, ya lebih hitam bajunya daripada kotoran cicak. Ya, maka gimana dia bisa membedakan? Semua bajunya hitam, setiap amalannya riya. Ya, gimana dia bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang enggak? Enggak bisa dibedain. Begitu. Dan orang-orang yang terbiasa riya itu enggak merasa bersalah. Sebagaimana orang-orang yang terbiasa pakai baju hitam ketika di tempat-tempat berdebu enggak merasa kena debu-debu, enggak merasa kena kotoran. Ya maaf, ini bukan berarti maksud apa-apa untuk yang berbaju hitam, ya. Ya, ini cuman pengkiasan aja, permisalan. Wala ya'rifun nifaqo illa mu'minun. Dan tidak ada yang mengetahui kemunafikan kecuali orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, tanda-tanda keimanan itu adalah dia takut sekali ada kemunafikan pada dirinya. Sampai dia merasa, jangan-jangan saya ini orang munafik. Dan sebaliknya, orang yang munafik itu orang yang merasa aman dari kemunafikan. Oh enggak, saya enggak munafik, kamu tuh munafik, ya. Sebagian dari orang itu sayangnya ya merasa ini ada prinsip sebagian dari orang yang sebenarnya batil, dan ini talbis syaitan, talbis iblis, diantaranya seperti ini. Gua mah enggak apa-apa, gua terang-terangan kayak gini, gua apa adanya, ya kan, kalau bahasa Jakarta. Saya mah apa adanya, kayak gini emang saya, daripada kayak situ ya hanu pura-pura munafik gitu kan. Sok-sok alim, sok pakai baju koko, sok pakai peci, padahal munafik, ya, menyembunyikan keburukannya.
Ya, lihat. Saya apa adanya kayak gini. Pakai ini apa namanya? Apa ini? Kalung ya. Terus pakai kebo, ingat. Saya apa adanya sih. Saya apa adanya. Saya enggak mau munafik. Justru itulah munafik. Kenapa? Kenapa dia kok ngomong saya enggak munafik? Karena dia takut dijuluki orang munafik. Orang yang takut dijuluki orang munafik itu menunjukkan ya, dia menzahirkan kemaksiatan karena takut dijuluki munafik. Ini dapat dua dosa besar. Pertama, dosa menzahirkan kemaksiatan. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Itu gak dimaafin sampai dia taubat. Dosa besar berarti. Terang-terangan berbuat dosa, itu dosa besar. Walaupun dia belum, saya gak mau munafik. Saya mah terang-terangan bermaksiat karena memang saya begini adanya. Ini kan bisa lebih dari dosa-dosa bahkan. Satu, dosa menampakkan keburukan atau maksiat. Satu, itu besar dosanya. Kedua, dosa sombong juga bisa dapat itu. Orang yang seperti itu rata-rata sombong. Bukti sombongnya apa? Bukti sombongnya dia merasa dirinya bersih tanpa kemunafikan. Yang bisa tambah ketiga pula dosanya apa? Dosa munafik. Jadi kadang-kadang orang berlari dari kemunafikan menuju kemunafikan lainnya. Loh bagaimana? Kok orang yang menzahirkan kemaksiatan apa adanya dia buruknya dilihatin agar terbebas dari munafik? Enggak terbebas dari munafik. Dia ngomong, berbicara, saya tidak mau munafik, itu karena dia takut manusia mencap dia munafik. Makanya dia bilang dari awal saya bukan munafik. Padahal dialah munafik karena dia takut pada label dari orang. Dia lebih takut pada label manusia dan tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikatnya orang munafik. Ya, na'udzubillah. Orang munafik yang sejatinya ya itu lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahaya. Makanya jangan kita tertipu dengan kita kan banyak dosa, punya dosa, melakukan kesalahan. Udahlah tanggung daripada saya jadi orang munafik, mendingan apa adanya saya. Ngomong jorok saya mah ngomong jorok apa adanya karena saya emang dari dulu kayak gini. Enggak bisa kayak gitu. Ya, di kantor ngomong jorok, ketemu bos ngomong jorok. Ya, kemudian bosnya kamu kok kayak gitu sebagai bawahan. Kurang ajar kamu ya. Saya apa adanya, saya enggak mau munafik. Ini kan gak bisa, sampai bos aja gak bakal terima kayak gitu. Lebih-lebih Allah Azza wa Jalla gak terima lisan seorang muslim itu buruk karena beralasan gak munafik apa adanya. Justru kita seharusnya sebaliknya. Kita harus apa? Menampakkan apa yang baik-baik saja dan menyembunyikan keburukan diri kita. Itu fitrahnya seperti itu. Itu bukan orang munafik, belum tentu ya bisa jadi munafik, tapi belum tentu. Justru bisa jadi tanda keimanan dia. Karena takut, karena malu. Karena takut keburukannya dicontoh orang. Karena malu kalau misalnya banyak orang mengetahui, ya lebih-lebih Allah mengetahui. Pak, sekarang ada orang bermaksiat diam-diam, tapi dia malu sama orang tapi malu juga sama Allah. Mungkin enggak? Mungkin. Diam-diam dia maksiat. Enggak mau ketahuan orang, tapi dia juga malu sama Allah. Dalam hati itu ada terbit pikiran, ya Allah, ini saya, ya dosa saya banyak nih. Ini gak munafik yang seperti ini. Ini justru masih ada rasa takutnya kepada Allah. Justru orang yang menzahirkan kemaksiatan itu yang tidak takut pada Allah. Walaupun dia beralasan, aku mah apa adanya, atau aku bukan munafik. Ya, jadi tadi, tidak ada yang mengerti tentang riya kecuali orang ikhlas. Tidak ada yang mengerti kemunafikan kecuali orang yang beriman. Wala ya'riful jahla illa alimun, dan tidak ada yang mengetahui kebodohan kecuali orang yang berilmu. Orang bodoh seringkali tidak tahu dirinya bodoh. Orang berilmu lebih mudah men-scanning mana yang bodoh, mana yang punya ilmu. Kenapa? Karena dia punya plus, punya ilmunya. Jadi bisa membedakan. Adapun yang tidak punya ilmu tidak bisa membedakan mana yang bodoh, mana yang tidak bodoh. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak berilmu menganggap dirinya itu berilmu. Kadang-kadang seperti itu, dan ini musibah. Ini musibah, sangat kasihan. Ya.
tadi cuma tiga kunci doang untuk mendapatkan atau bagaimana trik untuk meraih keikhlasan, baru tiga yang insya Allah akan kita lanjutkan lebih komplit lagi pada pekan depan insya Allah Pak. Mungkin pekan depan boleh ya, ya insya Allah ta'ala. Ya, jadi supaya kita lebih dalam lagi, karena kayaknya eman-eman sekali kalau kita hadis satu selesai, hadis dua selesai. Yang terpenting Pak, ilmu itu pendalaman kemudian diamalkan. Kalau selesai-selesai aja itu ya bagus, tapi nggak ngeresep gitu bahasanya, nggak ngeresep. Ya. Ada soal. Ikhwan ada yang mau nanya langsung nggak? Hah? Pak ini unit apa Pak ini di sini? Edelweiss bukan? Unit apa Pak di sini Pak? Mas tolong di ini. Baik. Pada perihal ikhlas, ini pertanyaan dari entah ikhwan atau akhwat. Perihal ikhlas dalam ibadah, apakah betul yang dimaksud ikhlas itu tidak berharap apa-apa, murni karena Allah, tidak berharap pahala, tidak berharap balasan, tidak berharap apa-apa, tidak berharap surga. Ya. Baik. Ini ada pembahasan tentang hal seperti ini, ya. Apakah yang namanya ikhlas itu dia tidak mengharapkan apapun, ya, melainkan sekadar beramal untuk Allah saja, gitu kan maksudnya? Akan ada jabarkan di sini pembahasan tentang maratibul ikhlas. Ikhlas itu kan amalan ya, amalan itu ada maratibnya. Ada maratib berarti derajat, ya, tingkatan-tingkatan ikhlas, Pak. Ya. Kiranya ada sekitar tiga tingkatan. Ya. Tiga tingkatan. Memang ini kerap dibicarakan oleh ahli tasawuf. Tetapi bukan masalah tasawuf atau bukannya, tetapi betul memang namanya keikhlasan itu beda-beda, ya atau tidak? Antum kadang-kadang sholat ikhlas, ya, tapi besok sholat masih ikhlas, cuman kok derajatnya ada bedanya? Iya. Nah, perbedaan derajat ini diklasifikasikan oleh sebagian ulama menjadi tiga maratib, tiga kelas, tiga derajat, ya. Yang pertama ulya, yang kedua wusta, yang ketiga dunya. Ya, yang pertama ulya, yang kedua wusta, yang ketiga dunia. Yang pertama itu ulya, artinya paling tertinggi. Ulya itu artinya tertinggi, ya. Kalau misalnya wusta itu menengah. Ya. Kalau misalnya dunia di sini maksudnya bukan dunia ini, ya. Dunia di sini maksudnya yang paling rendah. Keikhlasan ikhlas, besar amalannya, besar pahalanya, tapi yang paling rendah jabatannya atau tingkatannya. Jadi ikhlas itu sendiri juga ada ya martabat dan tingkatannya. Ya, kadang-kadang antum tuh ikhlas betul-betul ikhlas, betul-betul. Sampai enggak mikirin tentang surga atau neraka, enggak mikirin. Karena ini perintah Allah, cukup. Nah, itu masuk mana? Ya masuk mana itu ya? Kemudian di sini yang pertama martabat, yang pertama tadi Pak, ul-ulia, yang paling tertinggi. Dikatakan oleh para ulama bahwa saya ini definisinya engkau menyembah Allah karena Allah semata. Menyembah Allah lidzatihi, yaitu karena Allah semata. Bukan karena tamak terhadap surga atau berlari dari neraka. Ya. Jadi tidak ada pikiran lain dalam ibadah tersebut melainkan hanya menjalankan perintah Allah semata, selesai. Tidak ada, maksudnya tidak ada ketamakan yang kuat akan surga, tidak pula ada pelarian begitu saja dari neraka. Faham di sini? Ya. Tetapi martabat tertinggi ini bukan berarti di kalbunya tidak ada harapan masuk surga, bukan. Dia tetap mengharap masuk surga. Tetapi tidak tentang surganya, melainkan sekadar saya pokoknya ini ibadah lillahi ta'ala,
Kepikiran surga itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya berharap, tapi itu urusan Allah. Ini derajat tertinggi. Jadi hanya fokus kepada Rabb kita Azza wa Jalla. Pernahkah antum merasakan seperti ini? Semoga pernah. Semoga kita semua merasakan kelezatan ini. Adapun urusan surga itu sudah kita serahkan kepada Allah, ya. Kita percaya kok Allah Subhanahu wa Taala itu Maha Pemurah. Kita percaya kalau Allah sudah memasukkan seseorang ke surga, itu nikmat semua, kita percaya. Tapi saya hanya ingin karena Allah Azza wa Jalla. Udah. Adapun surga saya percaya, insya Allah saya harap dari Allah. Ini masuk ke derajat yang tertinggi, ya. Ya. Dan juga tidak berarti bahwasanya dia tidak takut neraka, bukan gitu juga. Melainkan dia juga masih takut neraka tentu saja. Saya beribadah hanya karena Allah Azza wa Jalla, ada harapan saya pengen masuk surga dengan ibadah ini, ada juga harapan selamat dari azab neraka. Iya, tetapi itu nanti urusan Allah lah. Saya hanya fokus sekarang menunaikan ibadah ini lillahi ta'ala. Begitu ya. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak dalam masalah ini. Sebagian dari orang itu menukil dari kalimatnya Abu Nawas, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Ya Tuhanku, sesembahanku, lastu lil firdausa. Saya tak layak ke surgamu. Enggak layak ke surgamu. Ngapain ngomong kayak gitu, kok kayak gitu sih? Kayak putus asa gitu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka. Ya enggak ada yang sanggup memang. Coba tanya orang-orang yang lihat neraka. Sanggup enggak kamu masuk neraka? Enggak sanggup. Tanya orang-orang yang begal. Mas, kamu begal, mau enggak dibakar? Enggak ada yang bilang mau, enggak ada yang kayak gitu. Pasti enggak mau. Itu baru neraka dunia. Yang namanya neraka dunia itu kelipatannya untuk neraka dunia apa? Api dunia ini itu kelipatannya untuk api di neraka itu 69 kali lipatnya. 69 kali lipat api neraka itu ya baru setara dengan api 69 api dunia baru setara dengan api neraka. Enggak tahu yang derajat mananya, tapi kata Rasulullah seperti itu. Antum lihat api dunia yang paling besar itu baru 70% atau gimana gitu ya. Enggak ada apa-apanya. Sampai dikatakan oleh sebagian salaf dalam kitab At-Takhwif minan Nar karya Ibnu Rajab dengan riwayat dari Ikrimah kalau tidak salah, bahwasanya api dunia itu pun berlindung kepada Allah dari api neraka. Saking jeleknya api neraka. Ya. Ya, jadi kita itu ibadah tetap mengharap, harus ada harapan. Ibadah kita harus ada roja, harapan supaya masuk surga. Dan harus ada rasa takut dari masuk neraka, tetap harus ada. Ya, tetap harus ada. Nah, tetapi untuk derajat yang tertinggi ini, untuk masalah surga atau neraka itu saya serahkan kepada Allah sama sekali. Yang penting saya fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu derajat tertinggi. Derajat kedua, derajat yang wusta, derajat menengah, ya. Yaitu engkau beribadah agar engkau menjadi mulia di sisi Allah, menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Yaitu ada ingin imbalan untuk diri sendiri, tapi imbalan yang boleh, yaitu menjadi mulia di sisi Allah. Itu derajat kedua. Iya enggak? Antum memang beribadah kan pengen itu kan ya? Pengen itu. Adapun yang derajat pertama tadi, dia tidak memikirkan apa-apa selain karena pengen menunaikan amalan lillahi ta'ala saja. Yang kedua, ada ingin ada timbal baliknya, yaitu kemuliaan di sisi Allah. Ini boleh atau tidak? Boleh, tapi keikhlasan yang menengah. Keikhlasan yang dunia yaitu yang versi paling rendah, tapi ini tentu besar pahalanya, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mencari pahala sambil takut akan ikut hukuman dari Allah, yaitu sambil beribadah sambil kefikiran pahala dan kefikiran azab neraka. Ini tidak salah sama sekali, bahkan ibadah yang sangat agung. Ini hanya derajat-derajat ya, melainkan Allah lah yang lebih mengetahui kualitas ibadah Anda. Ya, jadi ini hanya sekadar teori dari ulama ya, hanya perapihan saja. Adapun hakikatnya
Wallahu a'lam. Ada kalanya mungkin antum lagi beribadah, dengerin imam tadi baca kepikiran tentang surga, dengerin imam tadi baca kepikiran tentang neraka, karena imam baca kebetulan tentang neraka atau surga, itu bisa jadi lebih agung di sisi Allah, yang hanya Allah yang ahkamul hakimin. Allah yang paling paham, paling tahu, paling bijaksana. Jadi ikhlas tidak mesti seseorang itu tidak berharap pahala. Orang berharap pahala dari ibadahnya itu tetap ikhlas, ya. Jadi jangan tertipu, tetap ikhlas. Bahkan dia berharap dengan adanya keutamaan dunia dari amalannya, itu juga tetap bisa disebut ikhlas, selama keutamaan dunia yang dia inginkan itu tidak menjadi niatan dominan. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang kepengin untuk diluaskan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Antum silaturahim ibadah bukan? Ibadah. Kan Rasulullah kabarkan di antara berkah silaturahim, rizki lancar, ya kan? Rizki meluas. Itu dunia bukan? Dunia. Ya, antum sekarang rizki seret, ya. Kayak makan gado-gado tapi enggak minum, ya kan? Seret banget rasanya itu, kayak kecekek, ya. Wah, berarti saya harus silaturahim karena mendengar hadis tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi jangan jadikan balasan duniawi dari Allah itu sebagai niatan atau tujuan dominan di hati kita. Melainkan jadikan itu niatan apa? Bonus, ya. Nanti insya Allah bakal Allah ini, ya. Jangan jadikan dominan. Enggak boleh. Ya, jadikan bonus saja. Ya, bukan tidak boleh, boleh, tapi jadikan sebagai B-side, yaitu sisi lainnya aja, ya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riya melakukan ibadah dengan bermaksud dilihat orang, tapi dengan maksud agar dicontoh atau menunjukkan ke orang cara yang benar? Bukan sombong, bukan termasuk riya, bahkan ini berpahala. Insya Allah hal seperti ini akan Anda bahas pada pekan mendatang tentang tata cara, ya, tentang diantara tata cara untuk meraih keikhlasan adalah menyembunyikan amalan yang tidak perlu untuk dizahirkan. Ya, nanti akan ada pembahasannya insya Allah lebih detail lagi, tapi simpelnya Nabi bilang yang seperti ini tidak mesti disebut riya, bahkan kadang-kadang perlu atau harus untuk mencontohkan, selama tidak ada kesombongan dan tidak ada keinginan untuk dipuji dalam hatinya, maka ini bukan riya insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada beberapa orang bilang bila beramal karena ingin mendapatkan surga atau takut neraka itu dikatakan belum ikhlas. Salah, ya, tidak bisa dikatakan begitu. Tadi kita sudah mengatakan ikhlas berderajat. Kalau memang dia ada harapan, itu pasti. Yang namanya orang beramal itu ya harus ada harapan untuk mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Tetapi ada di antara orang yang paling ikhlas itu tidak fokus di harapan dan di itu tadi, ketakutan itu, tapi fokusnya hanya ini adalah penyembahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi salah jika dikatakan kalau dalam hati kita ada terbitan harapan menuju surga, terbitan takut akan neraka, itu berarti belum ikhlas. Justru orang yang ikhlas itu semuanya ada harapan pengen ke surga dan takut neraka, itu justru orang ikhlas. Kalau orang yang enggak ada harapan ke surga, enggak mau ke neraka, itu ngambang maunya apa sampean? Ya kan? Sampean maunya apa, Mas? Ke surga canggung, ke neraka enggak mau. Terus maunya kemana? Ya, mau pilih tempat sendiri enggak bisa. Jadi harus punya rasa khauf dan roja. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah dengan makna yaitu rukun ibadah, semua ibadah kita, semuanya dari sedekah, puasa, haji, umroh, sholat, sampai ibadah berupa memungut duri dari jalanan, itu memerlukan rukun penting asasi yang berjumlah tiga. Pertama hub, kedua roja, ketiga khauf. Pertama cinta, kedua harapan, ketiga rasa takut. Harus ada tuh. Antum misalnya sholat, ya amalan terbesar sholat. Harus ada cinta kepada Allah ketika kita sholat itu. Iya, harus ada cinta. Kalau antum benci,
Ih, sholatnya nggak ada faedah, bahkan bisa kufur, kok benci sama Allah, ya kan? Na'udzubillah. Harus ada cinta kepada Allah akan syariat ini, cinta kepada Allah mendengar kalamnya, cinta kepada Allah mensanubarikan apa makna dari kalam itu. Kemudian roja, harapan. Ya, sholat tuh harus ada harapan, perlu ada harapan ke surga Allah, harapan diterima amalannya, ya kan? Harapan dikabulkan doanya. Yang ketiga, khauf, rasa takut. Takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut amalannya tidak diterima. Itu harus ada tuh, rukun dalam semua ibadah kita tanpa kecuali, supaya sempurna. Ya, wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat buat penanya, dan terima kasih atas pertanyaannya. Bagus semua, insyaallah pada pekan mendatang insyaallah Pak, ya, kita akan membahas tentang kiat-kiat meraih keikhlasan insyaallah. Mungkin tidak memakai buku yang kecil ini, tapi tetap berfaedah insyaallah. Dan saya harap moga teman-teman berkenan untuk juga hadir di kajian-kajian di masjid atau musala ini, karena ini teman-teman DKM dan beberapa ikhwah sekalian itu berusaha merintis kajian. Kita dukung, kita support, dan kita ajak teman-teman kita, sampai insya Allah pahala untuk DKM-nya, untuk pengurusnya, untuk para panitia itu semakin berlimpah. Ya, insya Allah ta'ala. Ya, jazakumullah khairah atas kehadiran antum dan husnul dzannya antum kepada kami semua. Semoga bermanfaat ilmu dan amalnya, semoga diterima oleh Allah azza wa jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.